Halo, halo. Kita ada di Orchard Park. Di malam ini aku bikin sushinya. Ini dulu almarhum nenekku suka banget nih bikin-bikin ini, gambar tangan guys. Ini lucu ya. Cuma aku lagi sukanya crochet sih, jadi oh, my babies. Guys, situ pas banget nih pohon rindang. Ntar aku tunjukin kita bawa apa aja. Jadi kita bawa snack guys. Nanti ya diliatin. Sedikit sih, aku bikin sushi terus sama bawa strawberry sama cookies. Aku udah belajar sih ini, cuman udah lumayan jago. Rencananya mau bikin taplak meja. Mau cari lem guys buat kulkas, soalnya lepas itunya. Apanya be, namanya be yang lepas? Sealnya lepas. Aku lagi suka banget ini guys, crochet. Jadi kemarin itu aku belinya di sini juga nih. Aku beli yang ini. Tapi ternyata ini ketipisan, jadi nanti next time aku belinya mungkin harus agak lebih tebel, jadi kayak mungkin segini nih. Nih mereka juga punya paketan yang kayak gini guys, jadi tinggal ikutin pola. Udah deh tuh macam-macam sih,
harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau ini sulam kan ya, kalau bahasa Indonesia nya aku dulu pernah sih, zaman kecil nih tuh. Mereka juga punya yang bikin boneka gini, jadi udah ada satu paket. Terus tuh, bikin, aduh sulit bikin boneka. Oh, mereka punya ini gitu guys. Wah, keren. Tuh, ini dulu almarhum nenekku suka banget nih bikin-bikin ini. Ini apa sih, kristik ya? Kalung kristik. Asik banget udah ada patternnya. Tuh. Ini bukan di, cuman di atas doang. Itu tadi. Ini gambar sama guys. Lucu ya. Cuma aku lagi sukanya crochet sih, jadi aku mau bikin apa, taplak, terus selimut, shawl, baju buat Mas Eno, sweater, ding sweater, mudah-mudahan bisa. Masih nyari lem juga guys. Itu kah deh? Kita nyari lem yang paling kuat gitu loh guys. Super glue, ya mungkin itu. Ini jadinya, Beh. Oke, super glue.